Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adnan. Tema kali ini adalah cara menginstal Windows 10 pada laptop atau PC. Nah, tema ini adalah permintaan dari seorang subscriber pada video saya sebelumnya. Meskipun sedikit out of topic, tetapi tidak apa-apa. Kita akan bahas ini semampu saya ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan VirtualBox atau semacam virtual computer untuk menunjukkan simulasi bagaimana cara instalasi operating system Windows pada sebuah PC atau laptop. Nah, jadi yang saya gunakan sekarang ini adalah PC yang menggunakan OS Linux, Linux Mint tepatnya, dan saya sudah menginstal VirtualBox di sini. Nah, oke, VirtualBox ini akan menjadi atau kita umpamakan sebagai sebuah PC atau laptop. Jadi di sini kita lihat virtual PC ini memiliki RAM sebesar 2 GB, ada optical disk, hard disk, ada VGA 128 MB, ya kurang lebih seperti itu. Untuk storage nya 32 GB. Nah, jadi ini hanya simulasi, jadi tapi bisa dibilang kurang lebih seluruh komputer yang diinstal Windows itu seperti ini. Nah, oke, kita mulai saja. Oh iya, yeah. Sebelumnya di sini saya sudah, kita anggap bahwa saya sudah memasukkan sebuah CD di sini. Jadi ISO ini adalah diumpamakan sebagai sebuah CD-ROM yang berisi file instalasi Windows 10 yang 64 bit. Oke, jadi kita anggap bahwa ini adalah flash disk atau ya, flash disk yang kita masukkan, atau CD yang berisi instalasi Windows. Oke, jadi di port 1, kemudian di port 0 adalah hard disk atau yang sebesar 32 GB. Oke, kita coba jalankan, nyalakan PC-nya. Oke, kita mungkin bisa kita restart. Kita reset dulu. Nah, jadi sebenarnya virtual PC ini sudah saya instalkan Windows 10, tapi kita akan coba mengulang instalasinya dari awal. Oke, kita matikan. Oke, sekarang saya akan coba matikan dulu virtual PC ini. Yap. Nah, sekarang kita nyalakan kembali. Oke, kita tekan F12. Nah, biasanya yang F12 tadi itu merupakan menu untuk masuk ke BIOS. Jadi laptop-laptop tertentu itu memiliki shortcut tertentu seperti F8, F12, atau delete untuk masuk ke menu BIOS.
Nah, di sini kita menggunakan F12 dan ini yang umumnya digunakan oleh laptop atau PC keluaran yang terbaru. Nah, di sini kita bisa lihat ini sangat simpel, beda dengan menu BIOS pada umumnya karena kita menggunakan virtual PC. Jadi kita harus mencari menu untuk memilih pada perangkat mana atau storage mana yang akan kita load atau operating system kita itu berada di mana. Nah, jadi tadi kita punya hard disk yang ukuran 32 GB. Nah, untuk masuk ke situ kita tekan satu menurut menu ini F, C dan L. C untuk ke CD ROM. Tadi kan sudah dimasukkan CD ROM. Pada CD ROM kita masukkan instalasi Windows 10. Jadi untuk meload file dari dalam CD kita tekan C di sini. Oke, saya tekan C. Kemudian untuk escape atau menghentikan atau keluar dari menu ini kita tekan B untuk melanjutkan boot. Kita tekan C. Oops. C. Nah, sini kita tekan sembarang tombol untuk masuk ke menu instalasi. Oke, di sini ada pilihan language, time zone, dan input method. Biasanya untuk keyboard kita menggunakan United States International. Kemudian ini kita next. Menu repair untuk memperbaiki apa jika booting pada Windows yang telah diinstal sebelumnya itu memiliki masalah. Tapi kan kita tujuannya di sini untuk menginstal baru Windows 10. Oke, install now. Oke. Nah, di sini ada produk key untuk mengaktifkan Windows. Nah, perlu diketahui juga Windows 10 ini memiliki produk key untuk melanjutkan instalasi. Jadi ini kita perlu cari dulu. Di Google mungkin ya. Oke, kita coba Windows 10 product key. Oke, sebenarnya pada saat kita menginstal Windows kita tidak bisa membuka menu seperti ini. Jadi sebaiknya sebelum Anda menginstal Windows terlebih dahulu kita mencari produk key yang akan kita gunakan. Oke, mungkin yang ini. Oke, jadi oops. Jadi saya akan simpan ini. Copy, kemudian saya simpan di atau mungkin saya catat mungkin di tempat lain. Oops,
saya akan mencatat serial key tadi di tempat lain. Oke. Jadi ini serial yang tadi saya simpan. Kemudian kita lanjut instalasi. Yep. Jadi serial number tadi itu TX9XD 98N7V 6WM Q6 PX7 FG H8 Q99. Kita coba next. Yep, berhasil. Kemudian checklist bagian sini, kemudian next. Nah, jadi di sini ada dua menu. Jadi jika sebelumnya kita memiliki Windows, instalasi Windows pada versi sebelumnya, entah itu Windows 7, Windows 8, atau 8.1, kita pilih menu ini untuk mengupgrade Windows sebelumnya. Nah, jika kita ingin melakukan kustomisasi atau pengaturan yang kita inginkan, baik itu untuk mengatur berapa ukuran harddisk dan sebagainya, kita memilih custom. Di sini saya akan pilih custom. Nah, jadi di sini kapasitas harddisk yang kita gunakan tadi ini 32 GB. Mungkin saya akan hapus semua dulu. Jadi jika kita mendelete sebuah partisi, maka data yang terdapat pada harddisk tersebut akan hilang. Oke, kita hapus. Ini saya hapus. Yap, jadi ini adalah kondisi di mana harddisk tidak memiliki partisi penyimpanan. Sekarang saya akan buat dua partisi. Jadi mungkin saya akan buat partisi pertama berukuran mungkin saya kasih 5 GB. Ya, 10 GB. 10.000 MB. Jadi untuk 10 GB. Kemudian oke. Kemudian akan muncul sistem reserve. Ini tidak usah kita ganggu. Oh, mungkin kita bisa ulang ya. Oke, jadi sistem reserve ini tidak usah kita ganggu. Otomatis jika kita membuat sebuah partisi atau sistem reserve akan muncul. Kemudian new, kita buat lagi, kita buat. Jadi sistem reserve ini bukannya kita tidak kita gunakan, melainkan digunakan oleh Windows dan akan disembunyikan. Jadi saya akan buat untuk C itu berukuran 25 GB atau 25.000 MB. Kemudian untuk D berukuran 7,1 GB. Nah, jadi di sini saya kenapa kita saya kenapa saya membuat dua partisi. Jadi partisi pertama untuk menyimpan hasil instalasi Windows, kemudian yang kedua untuk penyimpanan pribadi. Nah, jadi ini pengaturan seperti ini akan berguna jika sewaktu-waktu kita akan menginstal ulang laptop ini atau PC ini, sehingga kita tidak perlu menghapus data secara keseluruhan yang ada. Jadi data yang kita gunakan itu kita simpan di sini di D, kemudian di C ini cukup data-data yang atau hasil instalasi yang digunakan oleh Windows dan data-data yang tidak penting. Oke, jadi kita akan memilih partisi install yang digunakan oleh Windows, kemudian next. Jadi jika kita klik ini kemudian next, tentunya Windows akan terinstall di partisi ini, dan ini yang akan kita gunakan. Partisi 3 akan kita gunakan untuk penyimpanan data pribadi. Oke, next.
kemudian kita tunggu hasilnya. Oke, nah ini sudah hampir selesai. Jadi jika terjadi error pada bagian ini, artinya kita mesti mengecek apakah CD yang kita masukkan itu tidak korup atau filenya tidak kurang atau tidak ada yang terhapus. Jika kita menggunakan CD, mungkin kita perlu membersihkannya kembali. Sekarang sudah masuk secara otomatis ke Windows yang telah diinstal. Jadi tadi terjadi, setelah proses instalasi selesai, otomatis akan di restart dan komputer akan langsung meload hasil instalasi. Oke. Okay. Jadi lama atau tidaknya instalasi itu tergantung juga pada kecepatan prosesor dan spesifikasi komputer yang lainnya. Di sini ada petunjuk penggunaan, jadi kita bisa menggunakan express settings atau customize settings. Ini pengaturan untuk keyboard yang kita gunakan. Kita menggunakan US International. Pilih express setting. Masih Windows masih melakukan pengaturan. Oke, okay, don't turn off your PC. Artinya pada proses ini kita tidak boleh mematikan laptop atau PC yang sedang kita install untuk agar tidak terjadi kesalahan pada instalasi. Masih menunggu ya. Restart lagi. Jadi sepertinya Windows 10 ini memerlukan
beberapa kali restart. Tapi tentu Windows yang lain juga tentunya. Jadi kita cukup membiarkan saja Windows yang melakukan pengaturan sendiri. Di sini kita diminta memasukkan akun Microsoft jika ada, emailnya, kemudian passwordnya. Jika tidak ada, kita bisa membuat akun Microsoft atau kita bisa melangkahi bagian ini. Jadi tekan skip this step. Kemudian kita akan masukkan username. Username saya akan masukkan kita coba admin atau mungkin nama saya Adnan. Kemudian next. Tadi juga kita bisa memasukkan password untuk mengamankan Windows yang kita install. Itu jika Anda mau. Jika tidak, maka untuk masuk ke setiap kali masuk ke Windows tidak akan menggunakan password. Yep, masih melakukan pengaturan. Sebentar lagi akan selesai. Ya, setelah selesai, kita akan masuk ke tampilan Windows. Jadi instalasi sudah selesai. Sekarang Windows sudah siap digunakan.